Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Mobilnya sudah datang teman-teman. Nimbang pun mulai. Lihat isinya, tidak penuh. Separuh pun tidak ada ini. Karena memang untuk 2 minggu ini isinya susut banyak dan hujan terus akhir-akhir ini. Lihatlah ini, nimbangnya cuma sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit. Untuk trip ini sangat mengecewakan hasilnya. Seperti biasa teman-teman, setiap 2 minggu sekali rutinitas aku sebagai petani karet hari ini nimbang. Tetapi saat ini nimbangnya cuma sedikit ini karena memang apa isinya susut banyak dan juga untuk beberapa hari ini malah hujan terus. Malah hari kemarin itu seharian nggak pernah kerja karena memang hujan seharian. Semoga saja nanti harganya bagus, karena ini cuma nimbang dapat sedikit. Semoga tertolong oleh harganya. Ini sudah mulai mau nimbang lagi nih. Baru masang seling. Ini nimbang sedapatnya ini karena memang hujan terus. Mobilnya juga entah ada setengah entah enggak ini. Dua minggu tetapi cuman dapatnya segini karena memang isinya susut banyak dan juga beberapa hari ini hujan terus tidak bisa kerja.
Setelah ditimbang seperti biasa ini dipotongi agar ngangkat ke mobilnya agak ringan. Karena memang ini tadi beratnya 90-an, ada yang 100-an, jadi kalau langsung diangkat ke atas mobil nanti terlalu berat. Lihatlah bersih, putih. Ada terinya sedikit. Sudah selesai nimbangnya, kini tinggal mau dibawa ke pabrik. Semoga saja nanti harganya lebih bagus daripada yang trip kemarin. Kita lihat saja harganya nanti. Semoga ada kemajuan untuk hari ini. A few moments later. Alhamdulillah teman-teman, untuk harga karet hari ini dibanding dengan 2 minggu yang lalu tidak ada perubahan harga, tidak naik dan juga tidak turun, tetap di harga Rp8.650 per kilogram. Jadi tidak ada peningkatan maupun penurunan untuk minggu ini. Semoga saja untuk yang nimbang depannya lagi menjelang lebaran, menjelang puasa, menjelang Ramadan, semoga harganya naik tidak seperti ini, agar para petani karet semakin sejahtera dan kerja di saat Ramadan dan
menjelang lebaran juga nanti semangat. Semoga saja. Oke teman-teman, demikianlah info untuk harga karet hari ini, di minggu ini, untuk harga karet di Bangka Belitung. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.